Hello, welcome back to channel Amanah Zahan again. So hari ni kita akan start kita punya konten, iaitu kes bersama Ana dan Wawa. Jadi kita akan start konten kita macam biasa. Kita dimulai oleh kita ada Ash, kita ada Mika, kita ada Ceman, kita ada Ana, kita ada Kis, kita ada Wawa, kita ada Naura, kita ada Yin dan kita ada Ilya. So Ayah tak ada the take off untuk hari ni juga. Jadi kita akan start konten kita macam biasa. Let's get start. Jadi sebelum ni kalau korang tengok, kita dah bagi Mika, Ayah, Yin. So hari ni kita bagi dekat Kis, Ana dengan Wawa. Kenapa Am pilih tiga orang ni? Kenapa Am pilih tiga orang ni? Disebabkan Am nampak dua perbezaan TikTok di atas mereka semua. Okay, sebenarnya kalau korang cakap Am tak galakkan cinta, sebenarnya Am tak boleh nak kata apa sebab benda tu, orang kata apa? Benda tu fitrah. Tapi sebab konten tu entertainment korang, bagi korang rasa macam wow, betul ke diorang bersama kan? So soalan-soalan ni akan dituju untuk diorang lah. So hari ni kita akan fokus dekat Kis dulu. Jadi kita akan mulai oleh Ash Adam sedia. Kita akan mulai 3 round. Kis, jangan suka sangat. Aku nak tanya satu soalan. Aku tengok dekat TikTok kau, kau post TikTok dengan Wawa je. Ana kau tak pernah post kat TikTok kau. So kenapa? Aku nak tanya kenapa. Sebab apa? Tak, aku post je, cuma dekat draft. Iya ke? Tak, kat draft kan? Ada. Detail lah sikit. Itulah, dekat draft ada. Cuma nanti post lah. Maybe hari ni. Betul. Sebab Wawa paksa saya. Oh, play safe girl. Betul-betul, aku jujur aku tak pernah tipu. Tak menjawab soalan tu. Itulah tu. Betul lah soalan tu. Kita bagi ruang lagi. Macam mana Kis? Saya ada je draft dengan video draft dengan Ana. Draft yang post. Kita tanya kenapa tak post Ana dekat TikTok kau. Sebab dia, seorang orang kata, kau post sekarang. Kau post sekarang, dia kata. So saya macam, betul. Tak pernah tipu. Okay Kis, Mika nak tanya. So Kis, Mika nak tanya, kenapa Kis post pasal Wawa je, kenapa tak Ana? Kis suka Wawa ke? Tak, kita kawan je dalam satu team kan. Kalau macam tu kenapa tak post pasal Ana? Kau kawan dengan Wawa je ke? Tak, sebab Ana dia macam pasti macam, kau post sekarang? Kalau macam Wawa, saya termakan, kau post sekarang? Saya pergi kat lapor kan, kau post sekarang dia kata. Macam tu. Ana tak sebab se... Betul-betul, memang Wawa paksa ke Wawa? Wawa paksa ke? Betul, aku tengah main skuter kan. Tengok dia lari, dia kejar. Kau post sekarang dia. Okay, next. Okay, ini soalan untuk Kis juga. Soalan ni banyak netizen tanya. Okay, aku tujukan kat kau. Ana ke Kis? Tu je. Ana ke? Ana ke Kis? Ana ke Wawa? Ana ke Wawa? Ana ke Wawa? Ana Wawa? Ana. Kenapa? Sebab sebab dia selalu belanja saya coklat. Kenapa tak Wawa? Kenapa tak Wawa? Sebab Wawa je selalu minta saya coklat kau. Oh, terbalik. Terbalik. Dia macam apa yang Am nampak ni, Kis cuba jawab yang Kis dapat hasil daripada Ana. Ana ada bagi dan kat daripada Wawa. Ni pun berguna kan Kis? Business orang kata. Kis, antara Ana dengan Wawa, siapa yang Kis rasa lebih serasi nak jadikan sebagai isteri nanti? Diri saya sendiri. Ana. Jatuh cinta lagi. Okay Ana, aku nak tanya kau. Balas balik. Okay. Apa perasaan kau bila Kis post video TikTok dia dengan Wawa je? Jujur. Macam ni, jujur ke? Jujur. Mula macam marah sebab dia suruh jujur. Okay. Sebab masa Ana suruh dia post, dia tak post. Tak, saya demam tu. Tu je lah, dah jawab dah. Okay, tadi Kis pilih Ana untuk masa depan. Okay. Tapi Ana tak rasa ke Kis ni sebenarnya dia macam nak jaga hati Ceman sebab takutlah tiba-tiba kalau duduk pilih si Wawa ni tiba-tiba
Cuma macam tak terasa macam tu ke? Ah, ya. Yeah. Saya rasa macam tu. Dia nak jaga hati kawan dia lah. Takut cuma jealous. Gitu. Muka dah merah masing-masing. Okay. So sampai soalan kat Am. Okay, Am tak berpuas hati dengan jawapan-jawapan Kiss daripada tiga yang tanya pasal Kiss punya posting. Jadi Am akan tuju dekat Kiss. Okay, pertama sekali, betul ke Kiss nak jaga market? Betul ke Kiss tak nak post tu sebab nak jaga market? Skandal ramai. Kiss ramai skandal ke sebenarnya? Ataupun Kiss macam mana sebenarnya? Cuba cerita dengan jelas. Mana? Dia nak, tak payahlah. Tak nak. Kiss ramai skandal. Aduh, kantalah Am. Saya nak aktifkan second account saya sebab saya tak logik lah jawapan. Betul lah Am. Kiss nak sebab first account Kiss kan tak boleh live. Menipu. Tak boleh live, bukan tak boleh post. Ya, boleh post tapi macam first account tu banyak buat content macam content sendiri dulu. Tak boleh je tu. Jangan jaga market. Aisyah, Aish. Baik Aish. Tak, Kiss. Kiss bagi jawapan yang memang orang nampak jaga market. Betul. Kiss memang bagi jawapan yang jaga market sekarang. Kiss kena jawab jawapan yang relevant. Orang kata apa relevant? Kenapa Kiss tak post pasal mereka berdua sedangkan mereka post pasal Kiss? Pedih. Bukan channel, bukan konten ke. Am tak nak tahu pasal TikTok kedua. Am nak tahu kenapa. Okay. Sebab nanti macam mana nak cakap? Yang macam kita bincang jujur je lah. Amira, kau nak buang skandal kau. Kau dah bersini nak buang skandal kau, Kiss? Belum. So betul lah Kiss ada skandal lain? Dululah. Sekarang? Sekaranglah. Tak faham. Kiss, jangan bagi jawapan macam ni. Memang dia malukan. Yelah, macam tu lah. Memang nak jaga hati skandal? Tak ada nak jaga hati. Cuma macam begitulah kira-kira. Ha? Apa dia? Skandal bagi duit ni. Weh, jangan berkantor lagi. Aduh. Okay, so disebabkan jaga skandal eh. Itu jawapan dia. Kalau kena ni, Am tak dipertanggungjawab eh. Itu jawapan daripada Kiss. Apalah. Saya redo. Betul? Ni Am tanya sekali, betul? Tak, okey lah. Okay, dekat first account saya tak pernah post video dengan perempuan lagi. Jangan tipu. Betul? Jangan tipu. Betul? Pernah sekali. Lepas tu saya dah private dah video. Tapi pernah post lah. Jangan cakap tak pernah post. Pernah post. Tak baik. Itu kawan. Tapi... pening lah cakap Kiss. Takpe lah. Okay, takpe. Kita pergi second round untuk Ash. Ash nak tanya Wawa. Wawa, apa perasaan sebenar Wawa terhadap Kiss? Wawa ada rasa suka ke? Ash nak tahu. Ash pun tak tahu perasaan korang berdua ni. Ika pun tak tapi tahu. Tapi dalam TikTok lah, nampak ke main sweet lah. So, apa jawapan Wawa? Bagi Wawa, Wawa tak ada perasaan apa-apa dekat Kiss sebab ya ke Wawa? Betul, kawan je. So, suka sebagai kawan lah ni? Suka sebagai kawan. Please. Wawa. Ya. Wawa kan dah diberi peluang untuk dengan Kiss kan? So, sebab sebelum ni Wawa dengan Ciman. Betul. So, is it Wawa cakap bagi jawapan daripada soalan Aish tu, Wawa nak menjaga perasaan Ciman ke macam mana? Ataupun Wawa dah ada perasaan dekat Kiss tapi menjaga perasaan Ciman? Tak jaga perasaan siapa-siapa pun. Memang tak suka siapa-siapa. Wawa. Hey, Wawa lagi. Apa perasaan Wawa bila Kiss ajak main pool sekali? Hey, kat belakang tu. Kat belakang tu. Dalam TikTok tu lah. Kita tanya Wawa bukan tanya. Bukan tanya. Apa perasaan main pool? Apa perasaan Wawa bila Kiss ajak main pool tu? Dia ajar kan? tak, aku tanya dia. Seronok tak main pool tu? Seronok tak main pool tu. tak seronok, macam pelik tiba-tiba dia ajak konten macam tu. Muka lain kan? Cuma time dia main pool macam sweet. Macam senyum-senyum kan? Macam ada? Betul. Macam. Nak tanya Wawa lah. Apa motif Wawa masuk dalam relationship? Siapa? Kiss dengan motif? Motif.
kenapa tiba-tiba mencelah dekat tengah-tengah? Oh my. Oh no. Okay, sebab Ken ada content pick up line tu kan, cuman dengan Ana. So mau balik. Oh, kiranya memang dendam hari. Eh, tak ada lah. Oh, kantoi lah. Oh, dendam. Nak balas sebab sayang cuman. Oh. Oh. So cuman jealous lah. Lebih kurang gitu. Tadi bukan tak ada perasaan. Okay, Ana, kalau betul Ana tak ada perasaan kat Kiss, kenapa Ana balas balik buat TikTok dengan Cuman? Sama lah macam Wawa. Wawa kasih coklat dekat Kiss. Oh. Ya ke? Betul ke? Tapi Cuman yang balas dulu. Ana ikut. Macam tu. Maknanya Ana pun suka Kiss sedap. Eh, bukan. Orang balas kita balas balik. Ya ke? Ah, betul. Balas sebab? Tu lah sebab, sebab Wawa balas. Dah. So, dua-dua balas sebab suka sama-suka. Kis cakap Kis jaga hati skandal. Bukan. Tapi kenapa Kis tu buat dengan diorang berdua ni kalau jaga hati skandal? Haa. Maknanya diorang pun skandal Kis. Sebab diorang pun skandal. Terus skandal lah. Laki kan boleh empat kan? Macam saya pernah cakap kan. Okay, aku ulang balik apa yang Ilya cakap. Ilya tanya, kalau betul lah Kiss ni jaga hati skandal, kenapa Kiss duk post gambar video lah, video Ana dengan Wawa dalam TikTok? Kalau betul lah jaga hati. Ataupun kalau tak ada post pun, kenapa Kiss ada dalam video diorang berdua? Sebab Kiss pun skandal diorang. Tak ada. Kiss skandal diorang. Rasanya Kiss yang buat diorang skandal ni. Soalan pula eh. Okay. Bagi soalan panas. So, Ana nampak dekat Ana lah. Okay. Yes. Memandangkan Ana nampak sikit macam sebelum ni first post dia dengan Kiss. Betul. Am tak suruh apa-apa pun kan. Tak nampak apa-apa, tiba-tiba diorang dah post. Wah, nampak comel lagi tu. Tapi bila apa yang Ana dengar hari ni, Kiss menganggapkan semua benda tu skandal, apa perasaan Ana kalau Ana ni salah satu skandal dia? Saya tak nak jadi skandal dia. Alright, so kita masuk untuk round 3. Ana, saya nak tanya Ana. Okay, kalau Ana tak nak jadi skandal Kiss, lepas tu Ana nak jadi apa? Tak nak jadi apa-apa. Tak nak jadi apa-apa? Alah, serius lah, tak nak jadi apa-apa. Betul. Buat masa sekarang lah. Buat masa sekarang? Ana bagi Mika lah kan. Untuk seseorang macam Kiss ni, dia boleh berubah. Bagi Mika lah. Jadi Ana rasa Ana mampu tak? Ana nak tak jadi the one yang ubah Kiss? Okay, sebab tadi saya nampak Mika tanya. Mika tanya macam Kiss yang berubah. Mika ada pengalaman ke? Ha, Mika ada pengalaman. Setakat ni tak ada. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan. Pengalaman Ana pernahlah ubah orang. daripada dia lebih baik. Ultraman. Jadi CR. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Ana nak tak jadi orang yang mengubah Kiss ni? Maksudnya ada di samping Kiss. Berada di sebelah Kiss untuk mengubah. Susah ni nak jawab. Ni. Saya boleh ubah dia sebagai saya sebagai kawan lah. Saya dengan Wawa ni tak ada isu pun kalau macam nak ubah dia tu, tak tahu lah, boleh ke? Susah. Dia jawab susah. Korang lah bagi set korang. Korang rasa boleh tak ubah dia? InsyaAllah so slow. Ana, Ana rasa Kiss ni ada tak ciri-ciri calon suami yang Ana nak? Itu soalan dia. Adalah. Ada. Ada. Apa yang ada? Dia boleh masak. Sikit lah. Masak tu memang betul lah. Kan? Okay, bila Ana cakap pasal soal masak ni, aku tak pernah tengok Kim masak. Selalu dia order Grab RM40 sehari. So aku tak percaya daripada segi dia masak. Tapi melainkan Ash masak, aku percaya. Ash boleh. Tapi kalau Kiss cakap masak, aku memang tak percaya. Bagi tapi saya ada teman dia masak. Apa dia? Saya ada teman dia masak. Ana yang masak bukan dia. Dia. So tadi Ana jawab dia pandai masak. Tapi sekarang Ana cakap dia teman masak. So bukan Ana teman. Ana nak backup dia ke macam mana ni? Ni. Apa ciri-ciri yang Ana suka sebab dia? Apa yang melambangkan dia sebagai suami kalau saya suami? Ciri-ciri dia ada bukan. dia tak tahulah. Macam tak ada. Macam tak ada lah pula. Ana.
andai katalah Kis ni adalah seorang lelaki yang budiman, setia, anda nak tak dekat dia? Nampak jawab, kan? Nak. Okay, Wawa. Okay, kalau Wawa dengan Ana rasa, oh ni ada dua ni, rasa yang Kis ni tak ada langsung ciri-ciri nak jadi sukan suami kan. Lepas ni korang nak buat lagi tak konten sama-sama? Tak nak sebab dia ni playboy. Tak nak. Ha, betul. Nampak lagi macam mana? So lepas ni nak buat dengan siapa? Yes. Dengan Mika. Mika. Dengan talent lelaki lain lah. Siapa tu? Aish. Mana-mana pun boleh. Leader pun boleh. Okay, Kis cakap Kis boleh apa ni, kahwin empat, ada banyak skandal. Skandal tu lain. Tapi Kis tahu tak, sebenarnya perempuan ni benda tu semua bonus lah. Contoh macam handsome ke tak handsome ke, kaya ke tak kaya, tapi first adalah setia. Kalau tak setia, perempuan tu boleh pergi. So bila Kis nak ubah? Okay lah, bila jujurlah, waktu saya Kis jujurlah nak ubah? Saya hanya setia. Saya orangnya setia. Jujur lah ni dalam video ni terus lah. Saya saya tak pernah ada relay lah sebelum ni. Tipu. Betul lah. Okay, hari ni saya nampak Kis banyak mengaku yang kini ada skandal, nak kena jaga hati skandal. And bila diorang tanya tentang korang berdua, kata nak buat konten sekali, maybe korang kata tak. Okay, I'm tak kisah either korang nak buat konten tu untuk entertainment apa orang luar, apa ikut korang lah, tak kisah. Tapi soalan dia adalah dituju untuk Kis. Okay, Kis. Kalau Kis rasa yang Kis seronok ramai skandal sekarang ni apa semua kan, Kis rasa sebab alasannya untuk kena sebab Kis ni kena friendzone kan, why not Kis masuk dalam team Amar Nazani? Kis ubah karakter Kis, Kis cuba jadi orang yang orang kata apa, tak mainkan hati perasaan perempuan. Sebab skandal ni pasal mainkan hati perempuan. Sebab sometimes skandal ni boleh jadi kita nak berkawan dengan orang. Alamak, sini terasa Mika. Kita ni sebenarnya nak apa, berkawan je niat. Tapi dalam masa berkawan tu lain, kawan dengan skandal ni lain. Boleh jadi skandal ni Kis 10 orang perempuan, Kis morning benda sama setiap pagi, Kis tanya khabar dia, Kis tanya dia makan, Kis ambil berat. Tapi skandal Kis ni, Kis tak pernah DM diorang. Okay, jadi skandal-skandal mana Kis tak pernah chat siapa-siapa. Pasal skandal-skandal Kis ni chat Kis lah. Just tapi follow bezanya je. Bezanya Kis melayan. Betul? Ha? Bezanya Kis melayan dia lah bila dia text. Tak, Kis follow dia, mana tu Kis anggap dia skandal. Oh. Tak ada lah. Kalau macam tu, I minta siapa-siapa lah perempuan cakap assalamualaikum, adik-adik 9 tahun semua. Jangan. Macam tu. Kan? Okay, buat tu kena jelaskan betul. Okay. Skandal ni, definisi dia adalah Kis melayan. Kis bagi dia harapan. Bukannya setiap kali orang yang DM Kis tu, Kis anggap dia skandal. Tak boleh. Tak boleh anggap semua perempuan tu DM kita, semua skandal kita. Tak boleh. Mungkin dia berminat dengan karakter Kis yang Kis ni pandai posting lah TikTok tu tak. Tapi sekarang ni Kis dalam karakter orang kata apa, dalam team Amar Nazani. Okay, itu adalah pas Kis kat luar. Sekarang ni I'm nak Kis like macam ubah benda tu lah. Kalau Kis melayan ke apa, kurangkan. Kurangkan melayan lah. Kis berkawan dengan semua orang, tapi Kis tak boleh bagi harapan. And the same time, dua orang perempuan ni ataupun dua orang lagi, Yin ke siapa, semua orang ni pun I'm nampak Kis bagus sebab Kis tak melayan. Cuma bezanya, bila diorang posting tentang Kis, korang berdua ni jangan terlalu apa, menaruh harapan, contohlah. Kalau betul lah korang berdua ada hati dekat Kis ni lah. Cuma kalau korang buat sekadar hiburan, I'm okay, enjoy. Alright, so soalan dia adalah, adakah Kis janji dengan Kis akan berubah untuk tidak ada skandal yang ramai? Saya janji dengan Am. Alright. Untuk ada skandal dengan ramai. Kenapa buat? Tak. Saya janji dengan Am. Saya berubah. Saya tak yakin. Betul lah. Jawapan awak kena yakin. Bila nak berubah ni, awak kena yakin. Saya yakin. Okey. Boleh nak berkawan. Boleh nak berkawan dengan orang. Tapi bukannya bagi harapan. Skandal ni adalah salah satu awak simpan stok tau. Awak simpan stok, awak bagi harapan dekat 5 orang dan belakang awak. Kawan boleh. Tapi saya kawan je. Kawan. Kawan je. Yang betul. Ni skandal. Orang akan fikir, playboynya Kis ni. Dia memang playboy.
So, okay, kita dah dapat jawapan jelas bagi kes Ana dengan Wawa. Am harap korang tak ambil video ni sebagai serius saja, sebab kita nak satu karakter family ni enjoy untuk korang. Macam cakap, am tak salahkan diorang kalau orang kata apa, jodoh. Tapi selagi kita kuatkan friendship kita ni, kita teguhkan kita punya perasaan tu, kita boleh konsisten together. So, am harap korang support dalam Tiaman Azan. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye semua. Bye.